Okay, saya tengok-tengok tadi. Biasa, macam saya janjikan tadi. Ini saya tunjukkan cara macam mana nak bersihkan melting yang teruk macam ni. Okay. Ni saya buat dalam, saya buat bersih ada suara. Mungkin sebelum ni saya tunjuk bersih tak ada suara, ramai korang faham. Okay, so macam biasalah. Ni air panas. Ni apa, sponge. Sudu. Dan tina yang biasa saya gunakan. Okay, beli dekat sini je. Dekat mana-mana kedai hardware lah. Okay, untuk bersihkan kesan melting macam ni, yang paling penting ni kesan warna hijau kan. Jangan gunakan tina terus. Jangan gunakan tina langsung pada saat ni. Okay, ni selalu yang orang ramai silap teknik lah. Selalu gunakan tina terus untuk clearkan macam ni. Sebenarnya tak perlu guna tina. Saya dah berapa kali, banyak kali cakap dah sebenarnya. Kalau kesan melting macam ni, kesan berwarna macam ni, jangan sesekali gunakan tina. Sebab kena tina ni, benda ni akan habis meresap dalam jersey. Alamatnya memang tak dapat nak clear lah. Bye bye je lah. Okay, ni simple je sebenarnya. Guna air panas je. Tapi kena menggelegak. Kalau air panas tak cukup panas, kurang efektif teknik ni. Okay, tengok lah. Tak susah pun sebenarnya, teknik dia kena betul dan tangan kena tahan panas lah. Macam biasalah saya pakai bukan satu dua lapis, ini empat lapis apa calon tangan. Okey, main-main air panas ni menggelegak tau, bukan yang air panas kuku ke air panas kowe ke, tak, tu tak cukup panas. Dia kena 100 degree Celsius baru berkesan. Okey, sekarang kita tengok melting part ni. Bersihkan sikit-sikit, jangan gelojok. Dan kena ada air, nama air kosong, air pahit untuk bersihkan terus di sini. Boleh nampak tak? Ini dah mula keluar. Dan kenapa saya kena guna air panas 100 degree? Yang baru mendidih lah. Sebab kalau air cukup panas, bukan setakat yang berwarna ni dia akan keluar, dia punya gam ni pun akan keluar. Ataupun dia akan, gam asal ni akan senang terkopek. Dan bila kena tina, gam ni yang dah terkopek ni lagi senang dikeluar. Itu dia punya rahsia. Rahsia yang saya dah beritahu dah berapa lama dah. Saya rasa dah setiap video saya ada mention sebenarnya. Air panas mendidih, air panas mendidih. Itu saya punya teknik rahsia sebenarnya. Jangan ramai orang tak tahulah, tak perasan ke ataupun tak tahan nak buat sebab panas. Ini tak ada masalah, pakai 4. Kalau tak cukup 4, ya, ya, tambah lagi 5. Sebab 4 ni memang masih terasa lagi panasnya. Tak percaya boleh try sendirilah. Nampak macam saya buat ni senang, tapi cuba buat sendiri tengok senang ke tak main dengan air panas ni. Okay, ini saya bersihkan yang mungkin-mungkin kat tempat lain sekali dan selang-selikan dengan air. So, tapi kita boleh nampak lagi kat mana yang masih kotor. Okey, nampak? Clear tak? Gamnya masih ada lah. Gamnya takkan clear terus. Gam tu memang kena guna tina juga. Cuma yang berwarna ni tak susah. Air panas menggelegak je. Tu je. Okey. Salah teknik guna tina terus, memang bye-bye sajalah. Di situ saya cakap ni, saya buat ni berdasarkan daripada pengalaman saya. Dah berapa banyak JC ni, dah beratus-ratus JC saya buat. Dah berapa banyak yang saya dah rosakkan hasil daripada eksperimen sendiri. So inilah hasil daripada pengalaman-pengalaman bersihkan JC beratus-ratus. Mungkin dah beribu sebenarnya JC yang saya bersihkan. Okay, nah, tenang je. Kalau air dah mula sejuk, pergi tukar air lain. Guna air mendidih. Jangan
guna air yang makin sejuk tu sebab dia tak kurang berkesan. Okay, so far yang setakat ni saya buat, kesan melting macam ni tak pernah tak tanggal kalau saya guna air sabun panas mendidih. Okay, tak ada cara yang saya jumpa yang paling efektif selain daripada guna air sabun panas ni. Yang paling senang guna lah sebenarnya, semua orang boleh buat. Panaskan air, campurkan sabun, bersihkan jersey, senang. Dan jersey yang selalunya yang kesan degil-degil juga tu, selalunya saya guna air sabun panas macam ni juga untuk bersih.